ada seorang gadis yang sangat cantik. Ibunya telah meninggal dunia. Tidak berapa lama selepas kematian ibunya itu, ayahnya berkahwin dengan seorang janda yang mempunyai seorang anak. Ibu tirinya itu sangat baik hati. Tetapi kakak tirinya sangat garang. Ayahnya pula selalu keluar bandar untuk berdagang. Setiap hari Aisyah diperintah oleh kakak tirinya supaya membuat kerja rumah. Aisyah berasa amat sedih mengenangkan nasib yang melanda dirinya. Tiada tempat untuk mengadu kerana ibunya pula telah jatuh sakit. Oleh itu, kakak tirinya Sofia telah mengambil kesempatan terhadap adiknya Aisyah. Aisyah, siapkan kerja rumah dan sediakan makanan untuk saya sekarang. Saya sangat lapar ni. Cepat! Berkata Sofia kepada Aisyah. Baiklah kak, balas Aisyah. Wajah Aisyah yang sangat cantik itu menjadi comot kerana terlalu banyak membuat kerja dan tidak sempat hendak mengemaskan dirinya. Sedangkan kakak tirinya itu hanya tahu bersolek, berpakaian cantik dan berjalan-jalan. Oleh sebab pakaian dan wajahnya yang sentiasa comot itu, kakaknya menggelar dia Aisyah yang hodoh. Hodohnya wajah kau ni. Susah aku nak pandang awak. Pergi, jangan berdiri depan saya lagi. Faham? Berkata Sofia kepada Aisyah. Faham kak, tolong maafkan saya. Berkata Aisyah. Pada suatu hari, Aisyah sudah tidak boleh bertolak ansur lagi dengan kakak Sofia yang sering menyusahkan hatinya dengan kata-kata yang kasar dan sentiasa menyalahkannya bagi kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, kakak Sofia juga mendera Aisyah dengan menghabiskan makanan yang telah disediakan oleh Aisyah. Hal ini telah menyebabkan Aisyah berasa sangat sedih sehingga Aisyah telah bermula menangis tercungap-cungap. Manakala, kakaknya berasa gembira apabila ternampak adiknya yang sedang menangis disebabkan penderitaan. Tidak lama kemudian, adalah seorang tetamu yang melawati rumah mereka. Apa lagi memandang saya? Pergi buka pintu cepat, berkata Sofia. Baik, kak, berkata Aisyah. Lepas Aisyah membuka pintu, Aisyah terkejut apabila ternampak seorang nenek yang telah menderita kelaparan di hadapannya. Tanpa membuang masa, Aisyah telah menjemput nenek itu untuk makan bersama-samanya. Tetapi kakak Sofia tidak menyukai perbuatan tersebut. Eh kau ni, berani kau menjemput pengemis ke rumah saya. Lain kali jaga mulut kau. Jangan terlalu sopan, nanti tadalah makanan untuk kau, berkata Sofia. Maafkan kak, saya tidak akan mengulanginya, berkata Aisyah dengan sedih. Cepat beri dia tu makan dan suruh dia keluar dari rumah saya secepat mungkin. Jangan tunggu saya marah awal lagi, faham? Bertanya Sofia kepada Aisyah. Baik kak, faham, berkata Aisyah. Oleh sebab perbuatan tersebut, Sofia telah memarahi Aisyah dengan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Melihat perlakuan Sofia, nenek itu telah berasa amat sedih bagi Aisyah. Oleh itu, nenek itu telah berterima kasih kepada Aisyah atas perbuatannya yang sangat baik dengan memberikan sebuah peluang kepada dia. Nenek itu telah menyuruh Aisyah untuk membuat hajat kepadanya. Sambil tersenyum, Aisyah berkata dia sentiasa berdoa kepada Tuhan supaya dikekal sebagai insan yang bermoral dan berintegriti pada setiap masa dalam kehidupannya. Apabila terdengar perkara tersebut, nenek tersebut tersenyum sambil berkata, "Anak, awak tidak perlu risau kerana awak memang budak yang bermoral dan akan kekal selama-lamanya sebagai budak yang dikasihi oleh semua." Mendengar sedemikian, Aisyah berasa sangat gembira dan dia telah mendapat restu daripada nenek itu. Nenek itu telah pun pulang dengan membisik kepada dia bahawa, "Jangan lupakan anak, baik budi, indah bahasa." Apabila Aisyah bertanya maksudnya, nenek itu telah memberitahu bahawa jika seseorang insan yang sentiasa mempunyai bahasa pertuturan yang sopan dan perlakuan yang amanah, tidak kira bangsa atau jantina, insan itu mesti akan dihormati dan dicintai oleh semua. Sekian, terima kasih.